ini tanggal 6 Juli 2022. Kami dari PT Gawe Peduli hari ini memenarin ataupun meratakan jalan poros dari jembatan Rawajitu Selatan ke pintu gerbang di Pasena. Jalan ini panjangnya lebih kurang 3,2 km. Dan pada saat ini jalan sudah banyak berlubang, lubangnya dalam-dalam dan jalan bergelombang. P3W Peduli mengambil inisiatif atas perintah pimpinan P3W untuk membenahi jalan ini. Satu, kegunaannya agar transportasi bisa lancar. Yang pertama, sedang dari Kecamatan Rawajitu Timur bisa lancar. Bisa lancar, kemudian pakan dan obat-obatan sarana pertambakan bisa masuk dengan lancar, tidak ada halangan seperti apapun. Jalan ini insya Allah kita kerjakan lebih kurang pengerjaannya 3 hari. 3 hari insya Allah selesai sampai ke jembatan Rawajitu. Dan kemarin, 2 hari kemarin sudah kita beliin batu. PT Gawe Peduli beliin batu sekitar 3 mobil dump truck. Dan untuk selanjutnya, kami juga berharap kepada rekan-rekan sekalian yang melewati jalan ini, mari kita jaga jalan ini, jangan sampai muatannya melebihi dari kapasitas. Karena jalan ini masih jalan tergolong jalan muda ya, belum ada kekokohan kalau untuk muatan yang terlalu banyak. Daripada itu, kita juga tidak bisa jamin karena jalan ini memang belum kuat. Kurang jalan desa. Harapan kami ke pemerintahan agar ke depannya jalan ini bisa cepat dibangun. Karena ini memang akses dari kabupaten, dari provinsi untuk masuk ke Kota Udang ini luar biasa. Selalu siap 24 jam untuk membenarin jalan ini. Bidang yang menangani khusus menangani jalan ini adalah 2 bidang. Satu infrastruktur, kemudian infrastruktur budidaya, kemudian yang kedua bidang puskesmas, hubungan sosial kemasyarakatan. Seperti itu. Dengan adanya perbaikan jalan dari PT Gawe ini, Rawajitu Selatan, tepatnya di Gedung Karya Jitu. Mudah-mudahan apa yang dihasilkan pekerjaan oleh PT Gawe Peduli bisa dinikmati semua pengguna jalan ini. Terima kasih Bu Sosmas melaporkan dari Gedung Karya Jitu. Selamat siang dan terima kasih.